pun kainakan, pun gerengsengakan, sepatu sakit dengan pokok kanti saya. Ingatan mendahter saking Bapak Wicaksono. Ajeng ingkang salah sini pun neko sarasehan bedah panentu. Sarasehan bedah papa panentu lomba gayeran gabrak ayegja. Dan sopapan nola tanam jadi deh. Ya, tanam jadi. Atur deh Pak bicara tanam. Nyinyin saya lu, enggak. Aturan yang paling dasar sangat-sangat saya untuk tahun sebelumnya ya pun main kutut. Kalau rumian dia lepa ujang. Saya talent-talentan dulu. Lihat kata tentang Solo, Wonosobo, Solo Tenggundi, Nirumba. Ya, terus, kita melihat saya 2 tahun. Karena saya sudah akan gede, mudah dari berlutut. Saya mulai ojek-ojekan. Nah, sebab burung ojek-ojekan saya. Ya, saya ojek-ojekan duit. Nah, ini kadang-kadang bingung. Saya tidak tahu, saya tak harap tak. Tapi mantap, saya tidak jajah. Kaget dulu ini naik. Ini saya mulai. Terus, tahun saya sudah 5 tahun, 6 tahun saya sudah kesibung. Lomba di luar sana sini sampai ke mana-mana, sampai ke luar daerah mana saya lomba di Jemania dengan nama Penijaya Single Factor. Saya jenuh. Dan 2013 saya nggak ikat tangan. Ngopo saya ingat dari orang yang ikat tangan gue lah. Karena saya di sana-sana wis jenuh-jenuh. Yo ping gitu aja, acaranya gitu ta. Kowe didel yo menang, nyerah didel ta menang. Nah, itu lah nengger. Dicokan ya itu. Lah iya jauh berapa kali itu kan tiket 1 juta aja, 10 juta wis 10 juta lho, yo itu. Nah, nomor 1 ya, nomor 1. Itu semua itu saya jenuh mainan semua. Sampai burung saya itu kemana-mana saya nggak tahu. Sampai saya beli burung ini murai cak hijau mana saya nggak tahu katanya mati nggak tahu ya sebenarnya nanti katanya seperti mati kok mati tangan tikus malah gas nggak mungkin ya. Nanti saya itu ya wis itu teman-teman semua yang tahu nanti dari teman hijau mana saya jenuh dengan permainan itu saya jenuh terus saya liburkan 8 bulan kan itu 8 bulan mas itu saya pasti 8 bulan saya libur. Karena saya emang, saya kan diri kota Jawa di Indonesia. Iya kan? Tapi kalau saya di Indonesia ini burung sasi lah kan, jadi resik ya. Ngerti gua. Ya saya main komunitas kutut yang kota gede. Main apa menang, ya siap. Sopo sesuka-suka kutut, jaduri sopo lah. Sopo gina-gina. Tempat kasar, tapi ya apa ya. Oh, kontrol. Itu waktu pas untuk mainan putar itu Pak Agung Juminten datang juga. Nah yaudah itu kan Pak Agung kenal lama ya Pak Agung. Jadi saya juga sama Pak Agung ya. Saya nyambung lah. Saya nyambung, berarti nyambung. Biroso kan sampai satu, kok ya ini saya jadi putar ini lo punya. Ini putar ini ya, saya kelapa-kelapa ayo tuh. Ya penting orang aku ya ganteng saya nggak punya aku lah di suplai sepuluh-sepuluh. Nah itu saya ya untuk memutuskan ya harus tinggal putar ya tinggal putar ya di kota ini mau di sekitarnya di Jogja nanti ada kantor yang sudah ada wadahnya gitu ya Pak Wicak itu nanti mau dibuat yang kantor biasa kayak burung itu nanti mau dibuat sama kerehan nanti sebelahnya bisa tuh ya Pak Wicak ya yang sebelah tanah itu nanti untuk kantor untuk kerehan bisa itu nanti kan ya nanti saya tidak mungkin kemungkinan mampu nanti Pak Dedi, Pak Mas Agungnya nanti tolong nanti di support nanti cari teman-teman dengan yang semua nanti membolehlah dari biar putut yang juga itu menurut saya nggak ada yang di mana kita kebersamaan menjunjung tinggi apa yang nanti dipilih ya jaga oleh sama Pak Wicaksono nanti memang kita tunjukkan. Thank you.
mikir loh, pas orang rada ngirit tadi ya. Nek betul rada ngirit ana. Nek wae cek pertemuan, lho ya pertemuan ya rapo kok pertemuan-pertemuan ambil hadir acara suruh beberapa tombol-tombol lah ya saya ojo ngasih aku ya kosek menjelok sih. Sebenarnya dia maju mikir. Ya wis arep opah. Daripada saya kesana kesini, kan lho mas gak ada rumah betul-betul ya ibu apa ajung malam apa memang nanti ada puter ya kayak puter nah nanti launching nanti kita bulan November ya Pak Kusin iya Pak Kusin ya sesuai rencana bulan November ya nah itu nanti kita dipending nanti launching nanti monggo nanti gimana nanti ya kenalan dari Pak Kusin Duracu apa ya diatur aja nggak apa-apa biar tahu. Duracu udah pernah juga gantangan pendek waktu puter ya pertama kali. Nah, pertama kali itu. Ya alhamdulillah ramai dari Jawa Timur Pak Warno dulu ramai. Madura. Madura semua datang. Ya alhamdulillah sekarang kan parkir luas jadi agak enak. Ya nanti kita ngobrol lah nanti support bareng-bareng. Yo enak yo sayo bareng-bareng. Bicarane kita Pak Wisan ya. Kita untuk bisa untuk nek bisa ya nanti acara ulang tahun Jogja itu nek iso ya kan minggu depan loh acara Jogja itu nek iso ya malah justru buat Jogja ya ke 266 kayak itu malah lu ngapain dengan ikon itu malah. Ya nanti monggo nanti dari dulu nanti apa, semakin nanti, cepat semakin bagus. Iya. Yang penting satu ada kebersamaan. Kita saling dukung, saling memberikan aspirasi. Dan sisi lain ya saling kita beda pendapat, tapi justru beda pendapat nanti ada satu pendapat yang pasti kan itu yang kita cari. Kalau kita hanya satu pendapat terus, kita bukan LSM. Satu pendapat LSM. Jadi ketuanya siapa? Ketuanya Pak Wiasan LSM, aku dimana aku ingin ya. Tapi kita organisasi, penghobi, ya, nanti pendapat itu sudah menuju suatu pendapatan dari satu kebersamaan nanti munculkan satu persepsi, satu persepsi ya Pak Wiasan ya. Nah itu nanti itu. Nanti istilahnya nanti menunjukkan benar-benar nanti putus yang ada di Jogja nanti biar gaya mulai Lumboko. Itu aja tambahan saya, maka tadi nanti ada tambahan lagi. Sampun melontarakan sedaya pengalaman Pak Haji Jaya pun wonten ngoten nate lajeng wonten puter di sampun asring wonten gantangan Panik Jaya ingkang salah sini pun badhe pun mulai ini ke badhe launching sampai wonten bulan November kan kita angkah wonten ing minggu kliwon ke pilih wonten enten Alangan asuhun mongke sesarengan saged pun rembak kados menapa ingkang dados kagunganipun daya rencang dan injak adicara salah sini pun dimiliki salah sehan bedah toto panentu lomba gagrak gayeran gagrak ngayukjan datang panjenenganipun Mas Harun tegal sopapan kau latarakan saat sekalipun semoga oke, matur suwun. Jadi ini ngapunten ya, kalau ke cepak dan cepak wong niki kandanya ini unek-unek. Kenapa nyambung kali pun nanti kake Pak Ucak wau unek-unek ini kok yang saking keprihatinan berapa kali lomba nek lo nyawang itu sering enten riskan protes terus pemulaan kenapa penggantangan itu bingung aku gak mau kutut sih piye. Nah terus unek-unek saya itu saya pengen bikin perlombaan sing mudah dipahami, mudah diaplikasikan. Nah dari beberapa kali pertemuan dengan teman-teman, dengan yang punya kutut peserta lomba,
sebenarnya mereka juga sedikit banyak tahu bagaimana perkutut itu sih bunyinya bagus. Lah dari statement sing sederhana terus tak kukuh berapa dari beberapa statement itu, terus saya bikin istilah-istilah, saya rumuskan biar lebih padat. Jadi secara umum, terus saya jadi bikin rumusan beberapa istilah. Terus bikin rumusan bahwa ada lomba berjenjang. Lah untuk awal emang ini tahap untuk memperkenalkan kriteria apa yang harus diketahui baik untuk peserta atau juri, dan rule-nya seperti apa di lomba itu biar lebih enak diaplikasikan dan jelas. Jadi untuk di gairan pemula seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tahap untuk perkenalan dari dan dari beberapa interaksi saya dengan beberapa teman perkutut. Sebenarnya ini tentang keindahan perkutut. Saya bikin rumusan kriteria penilaian gairan pemula ada di volume. Itu saya istilahkan kalau di gairan pemula ini tulisan saya ya, cantas. Terus ini juga bisa saya juga presentasi dari beberapa orang. Saya mengatakan burung perkutut yang bagus itu suaranya garing. Ini tak presentasikan menjadi volume dan jangkauan suara atau cantas istilah saya. Ini volume dan jangkauan, jadi tidak melulu paling banter ya enggak. Nanti bisa dipilih juga, oh ternyata jangkauannya panjang kan, dari garing itu ada sing nanti pembicaraannya meluas menjadi kristal, suaranya tembus. Ini tak cukup di istilah cadas, volume dan jangkauan suara. Terus yang kedua ada artikulasi dan intonasi suara, istilah yang saya pakai cetok. Ini dari beberapa obrolan ada banyak penggemar perkutut itu bilang sing suara ketuane jelas kayak gitu. Ini kalau ada yang istilahnya kandel, yeah. Ini tak saya pakai istilah cetok. Definisinya artikulasi dan intonasi suaranya. Terus ada yang ketiga itu panjangnya nada atau langkung. Ada yang mengatakan ini di angkatan, angkatannya panjang. Bisa ini nanti juga mengarah ke burung tidak nyepit, karena saya mendefinisikan langkung itu panjangnya nada. Raksus nadane panjang lebih. Kalau nadanya cepat kan bisa diasumsikan manuke nek muni kesusu. Itu nanti ada lagi kriteria untuk ada kriteria lain untuk menilai jeda. Terus yang keempat ini cengkok. Kalau istilah saya maka istilah elok. Ini ada istilah-istilah yang lain, misalnya membat atau ngayun. Terus ada kerajinan. Istilah saya menggunakan kata manggung. Terus yang keenam dengung atau gema. Istilah saya dunung. Ini beberapa istilah lain, ada sing bilang bening. Terus yang ketujuh itu kestabilan. Ini laras. Ini sing arahnya kita nanti menilai jeda burung, keteraturan burung dalam bersuara ataupun temponya. Seperti sing dikandikake Pak Wicak tadi ketika ngobrol dengan pelaku musik, ada istilah di
musik itu irama menggunakan tidak mesti seperti ini ya, tapi secara bahasa sendiri kalau irama itu adalah keteraturan bunyi yang diulang-ulang dan teratur, itu namanya irama. Jadi ini tak masuk ke di laras. Yang kedelapan adalah kesesuaian ini karena kita mengapresiasi, saya sendiri ya, saya mengapresiasi burung sing mungkin istilah Pak Wicak tadi burung kuno atau burung lokaltus, walaupun kita selama ini tidak tahu secara persis burung lokaltus itu seperti apa, tapi ini tak bikin buat kriteria penilaian juga untuk menilai seberapa, paling tidak ini nanti bisa dijadikan tema lokaltus itu yang seperti apa, bisa nanti mengarahnya ke sing laras melok seperti sing dengan TKG Pak Ucak. Dan ini untuk biar mengurangi potensi untuk protes, karena kita tidak bisa beradu ini crossing, ini murni lokal, kita tidak bisa beradu, cuma kita mengapresiasi kalau ada burung sing mempunyai kecenderungan lokaltus itu mendapat poin di kriteria penilaian laras ini tadi. Secara sederhana itu sih untuk gairan pemula, untuk memperkenalkan tentang kriteria penilaian dari gairan pemula ada 8 poin itu. Karena ini hanya unek-unek, terus ini ya sampai aku dewe tak bikin rumusan, mungkin dari teman-teman yang lain atau sedulur-sedulur yang lain bisa menambahkan atau ada ketidaksesuaian dengan istilah-istilah sing saya pakai juga nggak apa-apa. Karena ini perkenalan beda nggak apa-apa. Arahnya nanti kita bersepakat biar kriteria itu jelas, acuannya juga sudah ada, parameternya sudah ada gambarannya, istilahnya juga sudah saya tuliskan. Nah, nanti tinggal teman-teman gimana, apakah istilah yang dipakai itu sudah sesuai, terus kriterianya atau penjabaran dari kriterianya itu sesuai, acuannya sesuai monggo, atau bahkan ada yang menambahkan untuk suara perkutut sing bersuara indah itu apa, nanti kita bikin istilahnya, kita kenal dan kita perkenalkan. Ini untuk gaya pemula secara sederhana seperti itu saya cara memperkenalkannya. Monggo dari teman-teman kalau mau menambahkan atau bisa bertanya, memang saya wahdi rada kurang jelas itu. Jadi mungkin saya bisa ini, mungkin kita minta pendapat dari beberapa teman dari komunitas, mungkin bisa monggo Pak Tar yang dari PLN mungkin bisa monggo Pak Tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang perkutut itu memang ada yang berirama, semuanya itu berirama, tapi kalau yang dibilang lagu lain memang ya itu beda. Ada yang dibilang cuman gajeran itu ternyata kan gacor gitu ya, kalau misalnya milenial sekarang itu kan. Tapi kita indetik di Yogyakarta itu kan memang sejak dulu itu memang namanya kutut itu memang ya gayer, memang itu harus dilestarikan, saya setuju sekali ya. Tapi kalau menuju ke kelas irama ya tadi ya, itu disimpelkan gitu loh, berarti pemahaman orang tetap jelas, terutama dalam ketukan perkutut itu yang jelas tengahnya harus jelas dulu yang itu. Tengah suaranya itu di tengah perkutut, nanti yang suara depan dan belakang otomatis mengikuti. Nah itu nanti setelah itu baru sarehnya. Kalau yang dibilang sudah sareh berarti perkutut itu jelas punya kesenggangan bunyi.
enak. Nah nanti baru menuju ke lagu. Lagu itu ayunan dalam alunan. Alunan itu dari suara depan ke ujung. Dilihat baru lagu, istilahnya mendayu-dayu. Gitu. Nah tapi kesulitannya itu perkutut irama itu dalam gantangan yang sulit itu. Lain seperti gacoran. Jadi ya kita harus meramaikan, ya kita harus berdampingan. Eh gacoran yang akan memuni terus nih gitu. Nah, iya ya harus gacoran ya harus. Nah, tapi setelah jeda harus nggak jeran. Tapi disaring kita menuju ke ya. Irama itu apa? Bisa langsung saya respon Pak gitu. Bahwa ini tadi pemula, nanti jenjang berikutnya juga arahnya akan seperti ini. Yeah. Karena ini pemula, ini apa ya? Dasar. Secara utuh kita pecah-pecah lagi karena ini baru tahap perkenalan. Bahwa ceto itu juga nanti acuannya juga di keteknya itu. Yeah. Itu kan itu tadi untuk kriteria keindahan di bagian ketukan to, kejelasan artikulasi dan intonasi itu sudah ada di kriteria ceto. Harapannya seperti itu karena berjenjang itu nanti kita filter burungnya, jurinya juga karena wis kenal terus wis ngerti bisa mengaplikasikan itu nanti juga akan berjenjang naik lagi. Dia sudah harapannya kan kita sudah kenal dulu. Tak serta tak juri itu nanti pengaplikasiannya bisa berjenjang. Kalau emang wis ngelotok ya munggah, wis tampu muni ya munggah, kayak itu. Sama itu tadi itu mungkin juga diperlukan kesepakatan tentang istilah gayer, apakah itu sama dengan gacor. Kalau di obrolan sebelumnya dari dengan beberapa teman itu sudah kita pakai istilah gayer itu sebagai pembeda dengan gacor karena mundur di zaman utut kuno itu tadi cuma ada istilah gayeran dan klasik dan gayeran pada masa itu sudah bukan hanya waton muni tapi sudah ada nilai keindahan suaranya juga. Iya memang iramanya ya mas? Iramanya ada ya, nilai ada, keindahan suaranya ada, juga ikut soalnya sih Mbak Dili itu sebentar kalau utut itu gini gak jangkep mesti dilepas nanti harus ngepat dulu yang ditemakan ya, baru nelu tapi yang ngelagu kalau nelu kalau nelu gak ngelagu ya gak di diambil ayo berketepuk kan ya berketepuk betul ngelagu tapi tak nah lain kan pada alunan dan ayunan itu kan nanti kalau di majian nanti akan kita filter lagi arahnya nanti kalau sing burung tidak membat gak usah dilombakan di kelas utama karena gak membat biar di tahapan pemula pun peserta tidak apa ya bawa burung sing tidak sesuai spek dan bingung kok ora tau juara iki piye karena enggak ngerti kriteria-kriteria penilaiannya dan sing dinilai iki apane swara sing kepiye itu kan beberapa orang mungkin belum tahu dan semisal pun tahu mungkin belum sepakat punya pandangan sing beda jadi kita perlu sepakat ini saya cuman unek-unek saya share dengan beberapa teman di sini jadi bisa dijadikan benang merah nanti kalau emang tidak sesuai ya kita rembuk bareng kita cari kesepakatan bersama. Nah ini Mas Darul yang saya lu ya nanti ilmu pertama angkatan tengah akhir cum kita mau cum ya nah itu mungkin dengan misalnya saya menyebutnya itu kudu nyorok ngene jadi kan pemahaman itu kan kada nonton itu gitu ya mungkin kita itu mungkin dengan senior saya mungkin dengan setek atau sebuti mungkin nanti sebagai lo ikut dengan aturan yang juga ingin di jadi kan itu mungkin saya dipahami dari luar dan mungkin dari main yang sorry ano lokalan sih lo pemula ini dan nanti kriterianya gini. Jadi dia tidak menurut kemungkinan ya sama ocean, nah itu hampir sama laut bet jajan deh, untuk
itu beda kaya murah itu beda. Nek lobot kan itu ngekeke to, ngekeke. Nggih. Jawa mau sendak. Nah. Nek kaya nyung sewu nek kaya lobot kan didelok kaya tampilane kadang. Nek kutone tampilane ngono kuwi kutut monoton nggih to. Tapi ming angkatan tengah ujung. Itu kalau secara utuh gitu. Ayo kita bentuk. Nanti kan ini di lokal itu kan gitu. Terus gitu. Mungkin ini lokal di samping sama mungkin lokal sama ini. Ada kata kuk. Ada kata kuk. Ada kata kuk. Kadang-kadang ada tambahnya ujungnya nanti. Ada gitu. Jadi dari keluar tempat sini Pak Oki ini lihat. Oh, ini soal Nova ini lah. Nanti kalau di pemula misalnya suruh ketekukan, oh ini enggak panjang. Enggak panjang ya. Jadi cuma untuk pemula itu kalau dari bumi, beberapa kriteria ini masuk di kriteria ini, ini belum secara utuh. Jadi secara simpel, secara ya secara simpel dengan suara yang kita dengar huruf ketekuk dengan parameternya sudah coba saya tuliskan Pak tentang nanti kalau huruf ketekuk oh ini berarti tidak panjang ini kurang cetok berarti tidak dapat poin cetok. Nah, nanti pemenangnya sing paling banyak mempunyai kriteria untuk di gairan pemula adalah sing paling banyak memenuhi kriteria sing menang. Ya, ini aturannya pun yang tadi itu sih, aku rado. Apa nih? Ini ku sing penjelasan saya secara sederhana seperti ini. Ini tak bicara terus. Oke, kalian pak sih mas Tatar. Ya, pengen tentang kasih pun mungkin terus mungkin ambil jangan sakit gempal. Insya Allah bencana sakit gempal. Dibangun itu kan tambahan oh itu jebolnya ini loh ini katanya kan mungkin sakit di apa di komplekin jadikan satu wadah itu mau ini udah gini pemula ini gini atau bunyi ono cengkoknya dan ono iramane wah wes ganggu loh gue itu kan di fleksibel kan itu gue nanya anu wah aturannya mau malah masuk macam gue malah wah, ini mana kurung anu ya? Makanya kan lomba dari ini kerja nanti kita masuk peserta. Wah, ini mana kurang apa? Dua ya, nah kurang ini. Mungkin sebentar lagunya jelas, gitu. Suara nih jelas. Mau jenis suara nih ramu nih, ramu lebu tapi tetap suara ganteng jelas gitu. Ini kan kalau itu mau mungkin di festival mau kita rembakan sekian juri pun, nah ini terus nanti monggo atau maksudnya ini Pak Wijang ya, yang penting kita ramaikan dulu aja. Nanti ya. Untuk jenjang selanjutnya nanti berapa tahap, ya kita memang step by step lah. Iya. Jadi untuk jenjang itu nanti mungkin pun mungkin insya Allah mulai kepan bisa. Nah nanti kalau launching di Penny, nah, insya Allah nanti udah ada kepan dua kasih launching itu bulan November. Nanti kalau pemula, nanti yang mau pemula itu rame itu yang aku sih. Tapi aturannya murah dipakai gue banget. Dipakai gue banget, makanya gue dalam gampang, aturannya yang ini ya. Coba ngomong pura, ya ini kebijakan juri lah. Makanya ini, wah itu lemoni serap. Ini kalau nggak gede didik HP, tapi kok ajek terus. Ajek kan lah, ajek terus kok ngunuh terus. Nah, lihat banding lihat ini kan nonton ini. Kadang-kadang muni doa, kadang jenjang kan. Saya tetap nilai diwi loh. Tapi sih ajek suaranya, tapi kok muni ini ya dibetaknya rumahnya penak ini. Pun mau ngomong mungkin juri-juri ini jenang ini kok bisa. Mungkin nambahin sih. Gambarkan sekilas ini tadi sudah bisa dipapahi sejauh ini namun yang itu seperti ini kita sedikit mau menggeser untuk meminimalisir sebuah manipulasi dalam hal ini saya berbicara ranah juri kalau kita masih menggunakan angka yang diakumulasikan menjadi nilai dan ini untuk kepentingan satu kemenangan dalam game ini
sendiri rentan sekali manipulasi. Satu contoh, jadi 5 kali terakhir perdebatan kemarin sebelum BLM ya, ini rentan sekali dan ini terbukti. Tapi itu saya tidak berani menyalahkan karena link bukti ini yang berbicara adalah Pak. Di gairan di sini yang disebut gairan gerakan Yujan yang pemula, kita berupaya dan berusaha tidak menggunakan angka, namun dalam bentuk yang lain, entah itu bintang, entah itu centang dan sebagainya. Nah, di dalam kriteria penilaian ini ada pengkelompokan. Umpamane cantas, cetol, saya lupa sebenarnya sudah ada bukunya. Ini masuk di dalam sebuah kesatuan kelompok penilaian. Nanti ada kesatuan lagi kelompok penilaian juga. Artinya di situ di kolom mungkin ada 8 atau 7 yang diisi oleh juri dengan bukan dengan angka namun dengan sebuah tanda bahwa ini wis mlebu nenggon kriteria yang seperti ini. Jadi nanti ada beberapa yang mendukung di situ, ada beberapa juga yang mendukung untuk kolom yang B yang saya juga ada. Dan nanti angka di situ hanya untuk menentukan jumlah daripada lambang yang ada di situ. Itu di situ. Jadi memang waktunya berkali tenangan begini karena harus perlu pemahaman. Nah, itu tidak hanya di sini saja sampai di sini, tapi nanti ada jenjang yang lebih tinggi lagi ketika sudah masuk ranah media. Tapi tadi yang dikendalikan oleh Pak Tar, ini sudah semua terangkum di situ. Cuman ini memang belum sempat diedarkan yang di, kita tangkap dan tangkap. Namun kekurangan pasti ada. Di sinilah kita ingin duduk bersama. Tentu saja besok tetap reporting Mas Jaya. Nyuwun pamitan tentang fasilitas tempat untuk kita bertemu dengan banyak konservasi tersebut. Kita akan mencari apa kita sesuaikan dan apa yang banyak orang inginkan. Ini ya ada parameter atau ukuran yang betul-betul terukur. Jadi tidak asal kita menerima masukan, tapi yang mempunyai dasar-dasar atau fondamen-fondamen yang jelas tentang ranah keadilan perkutuan itu sendiri. Jadi itu sekali lagi ini proses, tidak bisa di garis bawahi bahwa ini sakit sanjat atau instan dalam proses juga. Makanya ini belum bisa pilih. Ketika ada uji coba ini masih tahapan proses. Namun nanti di tengah perjalanan proses itu sendiri, audiens masyarakat pecinta daripada perkutut itu sendiri lah yang akan menilai. Iki sing endi sing iso tak ngono. Kita sudah percaya bahwasanya di banyak pihak di jagat perkututan insan-insannya ini sudah punya patokan-patokan ini. Ya kalau hal salah kamar bukan melombakan ini hal yang biasa. Parameter cuma mungkin terukur ada ukuran atau nah, jadi di sini kita tidak membatasi sebuah inovasi, tidak kita membatasi sebuah hak-hak untuk mengapresiasikan ketahui itu tidak. Justru kita akan melakukan itu semua dan menurut saya bukan pengumum ya. Kita berbuat untuk Yogyakarta itu tadi.
monggo kita teladani ini para pendahulu kita ketika ini toh melaksanakan hal yang terukur sesuai dengan peradaban yang ada di Jawa waktu itu, sehingga kita bisa kayak gini kita berjuang. Ini memang butuh waktu, butuh dukungan dan hal-hal yang lain, yang jelas itu semangat. Jadi dari sini ini sudah kelihatan ini kita punya semangat, berangkat dari chemistry yang sama. Mudah-mudahan ini diberi jalan baik dan mudah, mudah dalam tanda kutip orang gampang ini ya, orang ngamir-ngamir ini. Tentu saja kita akan bisa berbicara tentang Jogja untuk Indonesia. Saya kira itu gambaran yang apa target yang harus kita sasar. Kalau yang lainnya adalah hanya sasaran antara. Jadi kita betul-betul seperti harapan mereka yang ada di luar Jogja, yang memandang Jogja adalah sebuah katanya baru meter. Tapi ternyata sampai sekarang masih meter karena ada panas. Karena kalau di ramahnya eksekusi itu sendiri, itu nanti saya kira bisa mengekor daripada kebijakan yang ada. Yang sulit ini kita menyatukan dinamika atau pendapat yang berbeda. Ini menjadi sebuah seperti yang tadi atau sebuah wadah yang sifatnya konferensi. Jadi di sini kita butuh legowo, kita butuh apa ya? Kemapanan dalam bertindak sehingga kita selalu meninggalkan sifat dan arogansi jumawa dan sebagainya, apalagi kalau kita rumung sopinya. Nah ini di situ nanti akan terbentuk. Jadi di sini kita satu chemistry yang sama berangkat, tidak ada jenjang, semuanya adalah sama. Kita butuh imbuan, kita butuh masukan untuk nanti kita lakukan bersama. Bagaimana? Ini landasannya ukurannya yaitu sama Yogyakarta. Jangan meninggalkan Yogyakarta. Kita bisa kok belajar Majapahitan itu bisa. Belajar Pajajaran itu bisa. Ini arti terapi ini buat rasa. Jadi tetap kita harus berbicara sejarah. Nah dari sinilah mungkin kalau ini memang dihubungi dan lanjut ini ya Yogyakarta akan terangkat lagi dalam satu sisi menjaga perubahan. Jadi ini bukan sebetulnya bukan yang mustahil ya, karena sebetulnya di luar sana selain yang ada di sana teman-teman yang sekarang senang lomba itu sebetulnya masih banyak yang juga lihat. Sedikit saya coba ya zaman dulu batik Surya Kencana itu dulu kan negara desa atau gantan senapin senapin masyarakat masyarakat di sana ini maneka warna gagaknya sendiri ada, tapi dia nggak pernah ikut lomba. Itu pernah Suman Sumono mesti itu pernah buku itu yang juga aku rasa ngerjanya aku rasa ikin tak itu ada yang berbeda padahal itu dulunya rasa ini satu dulu. Di luar sekarang ini yang ada sekarang ini tapi di luaran yang jarang sekali ikut di luar banyak juga yang tidak seperti itu, tapi mungkin dia belum bisa tersentuh karena eventnya lomba sendiri mungkin dia bisa ngambil ukuran belum tahu caranya nggak mau sekolah kayak mau pendidikan yang tidak terdidik. Nah
ketika ini kita dinati, kita disenangi, terus tadi segala apapun kita bisa bisa diterima oleh Allah, jadi itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu mereka atau dia yang hanya senang cangkal-cangkal di rumah nah kalau sudah seperti itu apalagi kita bawa nama Jogja dia senang hati mesti seperti itu akan berbuat Ya, ngapun terus.